Penyasaran subsidi diesel oleh kerajaan adalah langkah yang disifatkan wajar dalam menangani isu salah guna dan kecurian bahan api terbabit melibatkan warga asing sehingga mendatangkan kerugian besar terhadap negara. Meskipun dicerca dengan dianggap zalim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting dalam menyelamatkan dana negara yang bocor daripada pihak tidak bertanggungjawab. Tegasnya, beliau menyedari ramai yang tidak dapat menerima keputusan kenaikan bahan api berkenaan dan bersedia memperbaiki segala kelemahan yang ada. Kita buat baca dari keputusan media, mereka kena naikkan kerana mereka tidak dapat menerima minyak diesel. Kita nak buat dia pelanggaran dari peraturan itu, diesel ini subsidi untuk orang miskin, petani, nelayan, pekerja, ataupun pejabat sekolah dan pengetahuan. Tapi memang terlalu nyata. Jadi orang yang nak cara mencerca kita, dia tengoklah. Dia kalau ada beberapa kelemahan, maklum, kita betul ya? Tapi percobaan yang awal dan tentu menghadapi segi sebagai masalah, saya tak nak kita tetap untuk mencercah seolah zalim, menekan rakyat. Kalau saya tanya, tadi saya jadi kuasa masjid, saya tanya dia, siapa yang terkesan di sini? Tak ada. Dan yang kata yang terlibat dalam sekebun, kita dapat ikan untuk kebun. Kalau tapi masih saya ambil sikap terus. Kalau ada masalah, cuma bagi tahu. Bukan soalnya besar. Apakah wajar kita teruskan penyasaran subsidi? Anwar berkata demikian kepada media ketika mengulas kewajaran penyasaran subsidi diesel dilaksanakan kerajaan. Beliau ditemui pada program korban perdana di Masjid Jamik Ceruk di Tokun di Bukit Mertajam pada 18 Jun. Terdahulu dalam ucapannya, Anwar berkata tujuan penyasaran subsidi itu dibuat kerana ia dinikmati 3.8 juta warga asing sedangkan yang membayar cukai adalah rakyat.